semuanya, dimanapun Anda berada, ketemu lagi ya di channel kita Dinar Dinar. Ya dulur semuanya, hari ini kita akan menderas ya, menderas karat ya. Kebetulan yang sana-sana udah kita deras ya. Nah, tinggal jalur ini ya dulur, jaluran ini dua jalur lah ya dulur. Nah, ini kebetulan dulur ya, caranya memindah plat ya dulur. Caranya memindah plat yang sudah mati getah ya, sudah mati getah ya. Jadi tidak ada getahnya ini ya, tidak ada getahnya. Nah, jadi kita naikkan di sini ya dulur. Ini bekasnya ya dulur ya. Nah, kita naikkan dari bawah sini. Ini udah nggak ada getahnya dulur ya. Jadi pertama dulu kita naikkan di sini dulur ya. Kita naikkan di sini. Nah, ini anggaran 10 atau 12 cm dulur ya. Nah, anggaran 12 cm lah ya dulur ya. Nah, ini udah habis dulur ya. Nah, ini kalau sudah habis batas ini ya dulur, batas penyadapan yang lama, artinya kita harus memindahnya ya dulur ya. Nah, biar getahnya kembali lancar, artinya kita harus memindah ya dulur. Oke dulur, ini kebetulan ya dulur, ini sudah kita pindah ya. Nah, jadi kita naikkan yang sebelah sini dulur ya, sebelah sini. Nah, kalau di sini nih 12-an senti masih mengeluarkan getah ya dulur. Coba kita deres dulu ya dulur ya, ini keluar getahnya enggak ya. Oke dulur ya. Nah, ternyata masih keluar getahnya dulur ya, keluar getahnya. Tapi kan udah habis, habis batasnya yang dulu ya dulur ya. Nah, jadi kita pindah ke atasnya dulur ya, di atasnya, di sebelahnya ya dulur ya. Oke dulur ya. Nah dulur, yang pertama kita buka ini udah netes ya, artinya masih ya getahnya, tapi sudah mengenai batas lama ya dulur. Nah, caranya untuk memindah platnya ini kebetulan udah digeres ya, udah dibuka ini ya, udah dapat 6 garisan ataupun 7 garisan. Nah, sini dulur ya, membukanya kalau sini sudah habis batasnya, masih ada getahnya ataupun karetnya, terus kita pindah ke atasnya sebelahnya sini ya dulur. Nah, jadi kalau sini 12 cm dulur ya, kita ngambil pertama ini 12 cm, masih ada getahnya. Waktu kita memindah plat di sini, nah, kita naikkan jangan 12 cm dulur ya. Ini minimal kita naikkan saja sekitar 20 cm ya dulur ya. Anggaran 20 cm dulur ya, ataupun lebih dikit nggak jadi masalah dulur ya, dari pembatas ini ya. Nah, coba kita ukur ya, berapa ini dulur? Pas ya dulur, 20 cm ya dari depan ya dulur. Nah, baru kita naikkan menderes di ini ya dulur. Kalau sini sudah habis ya, habis penderesannya, baru kita buka di sini 12 cm. 20 cm ya dulur ya. Oke dulur, langsung saja kita deres ya dulur ya semuanya. Kita sadap ya. Ah, inilah dulur kira-kira memindahkan plat yang mati getah ya. Sudah mati getah, kita naikkan supaya mendapatkan hasil kembali ya dulur ya. Oke dulur ya, cukup di sini pengertian kita tentang memindah plat yang mati getah ya dulur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.